Aksi pencurian kotak amal di Masjid Darus Solihin, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur, terekam kamera pengawas. Sebelum menggondol kotak amal, pelaku mengawasi situasi dan kondisi sekitar masjid. Berapa yang diambil kotak amalnya? Berapa kali sudah? Berapa masjid yang diambil? Dua kali. Terus selain kotak amal apa lagi? Berbekal rekaman kamera pengawas inilah polisi meringkus Bagas Arifsyah, pelaku spesialis pencurian kotak amal di masjid. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti kotak amal yang telah rusak dan satu unit sepeda motor yang dipakai saat beraksi. Sementara total uang yang dicuri mencapai 4 juta rupiah. Ya tentunya pelaku sebelum melakukan pencurian melakukan survei dulu. Survei lokasi yaitu siang harinya. Kemudian malamnya setelah survei, ya para pelaku merencanakan tindak kejahatan tersebut. Saat ini pelaku jalani pemeriksaan lanjutan di kantor Polsek Balung untuk mengungkap kemungkinan adanya komplotan lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan.